Untuk area di samping kiri saya nih rumah tetangga, teman-teman. Ya, kalau orang desa ya sudah tidak asing lagi ya, namanya jangkrik, gangsir itu tentunya bisa digoreng, teman-teman ya. Kalau lobang itu mungkin itu lobangnya tikus ya, teman-teman. 2000 years later. Halo teman-teman yang terkasih dan tersayang dimanapun berada, hingga di seluruh penjuru dunia. Selamat datang di channel YouTube Mbak Sih VLOG. Semoga teman-teman dimanapun berada ya, hingga di seluruh dunia, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, damai hatinya, bahagia bersama keluarga tercinta. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan teman-teman, kali ini saya membuang sampah. Nah, membuangnya sampah itu di area sana itu, teman-teman ya, karena itu adalah sebuah jurang ya. Dan semua di area tempat tinggal saya ini membuangnya sampah ya di situ itu, teman-teman. Dan ini tadi saya tidak merekod ya sewaktu berangkatnya ke sini, karena yaitu tangan saya kanan kiri, tangan dua itu membawa sampah, teman-teman. Nih, tak kasih tahu ya, seperti itu loh areanya. Dan tepatnya ini saya berada di desa saya, teman-teman, di rumah saya sendiri. Rumah saya yang ada di Malang Selatan. Ini suasananya adalah pedesaan. Seperti yang kalian lihat ini ya, teman-teman. Di area saya berdiri di sini adalah ada kebun tebu. Nah, seperti ini ya. Nih, tanaman tebu seperti ini, teman-teman ya. Yuk kita sambil jalan sambil ngobrol ya, teman-teman. Kita tetap semangat meskipun kita dimanapun berada, tetap semangat, pantang menyerah, selamat beraktivitas pokoknya ya. Dan selamat berkarya, bikin video, bikin konten gitu ya, teman-teman. Karena kali ini saya sedang berada di rumah saya yang ada di Malang Selatan. Tentu konten saya ya seputar di mana saya berada ya. Nah, seperti ini. Tadi saya dari arah bawah sana ya, teman-teman. Untuk di area ini seperti yang kita lihat di sini banyak tanaman pohon. Nih, pohon sengon laut mungkin ini namanya, teman-teman. Kalau orang di tempat tinggal saya bilang ini adalah sebuah kebun, yaitu ditanami dengan pohon-pohon sengon laut. Ini juga uang, teman-teman. Karena untuk kayu-kayu ini nanti kalau sudah besar itu bisa dijual, teman-teman. Dan seperti yang kita lihat di bawah pohon-pohon ini adalah yaitu tanaman tebu ini, teman-teman ya. Karena masih musim kemarau. Oh, maaf teman-teman, ini bukan tanaman tebu ternyata ya. Di bawah pohon-pohon sengon ini adalah rumput, teman-teman ya, untuk makan sapi. Nih, seperti ini. Karena kalau ditanami seperti palawija atau padi atau singkong atau jagung itu tentunya tidak bisa berkembang dengan baik ya, maka dari itu di sini ditanami rumput ya, karena rumput itu sangat penting untuk orang yang hidupnya di pedesaan, karena setiap orang itu rata-rata memiliki hewan piaraan ya, entah itu sapi atau kambing seperti itu. Dan tentunya tidak lupa dengan mempiara ayam. Nah, seperti ini ya, seperti yang kita lihat di depan saya ini. Ini ada ayam. Ini teman-teman, ya seperti inilah kehidupan di desa ya. Dan apabila ada kebutuhan mendadak itu bisa dijual gitu loh, cepat dijual gitu loh teman-teman. Beda lagi kalau kita menanam pohon seperti ini ya. Tentu nunggu beberapa tahun kemudian pohon ini besar baru bisa dijadikan uang, seperti itu ceritanya. Dan seperti ini untuk di area sekitar tempat tinggal saya ya teman-teman. Tuh, ini kebunnya orang nih teman-teman, kebunnya orang lain. Nih juga ada tanaman singkong, singkongnya baru tumbuh ya teman-teman tuh. Dan untuk di depan saya ini mungkin pupuk kandang ini teman-teman ya, ditutup seperti ini, mungkin persiapan para petani. Dan untuk area di samping kiri saya nih rumah tetangga teman-teman. Ya, tadi saya membuang sampah dari arah sana, dan ini rumah tetangga yang di ujung barat sekali ya. Ini ada dua rumah, yaitu 1, 2 ya. Untuk area ke utara itu sudah tidak ada akses jalan untuk kendaraan teman-teman. Mungkin kalau jalan untuk jalan kaki, mungkin ke arah kemana gitu ada jalan kaki di sana. Dan ayo kita maju ke depan teman-teman. Nah seperti ini. Nah, dulu saya masih ingat teman-teman, sewaktu saya masih kecil ya, karena saya dari kecil itu tumbuh dan hidup berkembang di pedesaan ya, di sebuah desa. Dulu kalau saya pergi ke kebun seperti itu masih kecil ya, ini di lubang-lubang seperti ini teman-teman, itu ada hewan yang namanya jangkrik, gangsir seperti itu teman-teman. Nih ya, kalau orang desa ya, kita sudah tidak asing lagi ya, namanya jangkrik, gangsir itu tentunya bisa digoreng teman-teman ya, dimakan, dibikin lauk seperti itu. Kalau lobang itu lobang, mungkin itu lobangnya tikus ya teman-teman. Ya seperti ini suasananya. Dan ini di depan saya ini adalah tanaman tebu, masih kecil ya. Nih tuh tanamannya tebu ini, tebunya tebu warna ini teman-teman. Tuh tebunya warna agak merah-merah kehitaman ya. Tuh